Kemenangan PSPS atas Bontang FC paling tidak membius kembali semangat pemain PSPS di lanjutan Liga Super Ahad nanti menghadapi Semen Padang. Menghadapi Semen Padang bukanlah perkara mudah bagi Askar Bertua. Karena calon lawannya baru saja bersuka cita usai mengalahkan Arema Indonesia 1-0. Semen Padang juga dikenal sebagai tim promosi yang sangat tangguh. Baik sang tampil di kandang dan di luar kandang. Pelatih PSPS Pekanbaru Abdurrahman Gurning mengatakan latihan menjelang menghadapi Semen Padang lebih diprioritaskan perbaikan sayap. PSPS juga akan menerapkan serangan balik yang cepat untuk menghindari tekanan pemain Semen Padang. Jelas ya, ini kita menghadapi Semen Padang motivasi anak-anak akan naik. Nah kita yang perlu antisipasi menghadapi Semen Padang. Jelas di situ ada Edward Wilson Junior, ini sangat berbahaya, ini top scorer mereka, ini harus kita matikan. Meskipun Semen Padang saat ini bertengger di papan atas klasemen namun tidak akan membuat psps bukan baru gentar dan optimis tampil maksimal di pertemuan nanti Herman Syah dan Margono melaporkan